tu na balada. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Olahraga adalah bagian penting dari aspek kehidupan masyarakat. Melalui olahraga dapat diperoleh kebugaran jasmani. Melalui olahraga pula dapat dicapai kebanggaan negara dengan prestasi puncak di ajang olahraga internasional. Kegiatan olahraga di Kota Bojonegoro perlahan mulai menjadi budaya, bahkan sebuah kebutuhan mendasar untuk hidup sehat. Berangkat dari semangat, yakni mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, sekaligus mendukung program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas, Perwosi Kabupaten Bojonegoro menggelar Senam Budaya Kolosal. Senam Perwosi Bojonegoro, sebagai wujud kreativitas menggali potensi Bojonegoro melalui perpaduan gerakan olahraga, tarik tengul dan panahan. Dengan memadu padankan gerakan senam yang energik, dinamis, dan mengangkat kearifan lokal Bojonegoro, yakni tarik tengul dan olahraga panahan. Gerakan Senam Perwosi Bojonegoro ini mudah diikuti oleh semua kalangan dan memiliki gerakan yang indah, dinamis, dan menyenangkan. Di dalamnya ada gerakan tarik tengul yang merupakan warisan kesenian tradisional sebagai ikon Bojonegoro, dan juga ada gerakan panah yang menggambarkan bahwasannya atlet-atlet panahan wanita di Kabupaten Bojonegoro prestasinya sudah dikenal di dunia internasional yang membawa nama harum Bojonegoro. Pada tanggal 6 Agustus 2016, Persatuan Wanita Olahraga Indonesia atau Perwosi Bojonegoro telah menorehkan prestasi luar biasa, memecahkan rekor prestasi Nusantara dengan peserta sebanyak 8.000 orang. Dengan mengerahkan barisan dari utusan desa dan kecamatan di wilayah Bojonegoro, organisasi wanita, PKK, dan mawanita, bahkan dari kalangan pelajar.